Penertiban PKL di sekitar Pasar Johar Semarang diwarnai tangisan nenek penjual makanan. Nenek sedih karena tenda tempat ia berjualan diangkut petugas Satpol PP. Hari ini terakhir, apabila Bapak Ibu datang semua sangkut terus buahnya. Penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Semarang diwarnai tangisan nenek Mutia, penjual makanan di sekitar Pasar Johar. Semula nenek Mutia memohon agar petugas tidak mengambil tenda miliknya, namun petugas tetap membawa tenda sebagai sanksi. Nenek Mutia terpaksa menempati lahan ini karena belum mendapat jatah tempat berjualan pasca terbakarnya Pasar Johar 6 tahun lalu. Sudah ada 30 tahun, Pak. Tapi belum jadi, kasih sana, Pak, nanti pihak nenek. Belum jadi, punya saya, katanya 1 tahun lagi. Penertiban PKL dilakukan Satpol PP Kota Semarang dengan mencopot tenda PKL, namun tidak menyita barang dagangan. Para PKL ini melanggar ketertiban karena berjualan di sekitar Pasar Johar yang kini mulai beroperasi kembali. Jadi memang ibu-ibu ini mudah dirus susah diatur. Kalau berbicara mesake, saya mesake, Mas. Dulu zaman saya tidak perdagangan, saya kosongin. Terus kemarin kebal lagi. Terus kemarin kita cek di sini 3 kali, ini yang keempat kali saya datang. Jadi saya pastikan hari ini kalau nanti mereka kejualan barang saya angkut semua. Pak, dari sini kawasan apa, Pak? Ini kan satu kawasan Pasar Johar. Dan ini jalan akses masuk ke yang blok D. Kasatpol PP juga menduga ada praktik jual-beli lapak di kawasan tersebut. Hal ini ditengarai dengan sering bergantinya pedagang yang menempati lapak. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan.